jam 8. Umi, kok gak dibangun sih? Hello sleeping head. Jam segini baru datang dari mana aja lo? Nih, habis ngelombor ngerjain tugas lo. Laporan keuangan bulan Oktober. Silakan dicek ya. Oke, bagus deh. Tapi tugas lo belum selesai. Apalagi? Anterin ini ya. Please, kok jadi gue? Kan si Ucup lagi gak masuk kerja. Dan lo tahu sendiri kan tugas gue itu masih banyak banget dan belum ada yang selesai sampai. Udah, gue anterin mana? Thank you kan. Nanti deh, hati-hati, dadah. Mana sih? Udah 30 menit nih. Masuk aja kali ya. Masuk aja ya kalau masuk. Permisi, atas nama Aldi. Ya. Ada aplikasi ya? Lain kali kalau itu mendekat, biasanya nggak bermasuk. Ya, makasih. Makasih, Janti. Info nomor bisa. Apaan sih cocok nggak jelas? Enak banget, pilih CT aja, begitu. Kayaknya gak bisa telepon. Oh.
enggak apa-apa. Dadah, gue duluan ya. Eh, di sini ada bengkel di mana ya? Ada, tapi ada. Makasih. Ya udah bilang dong. Makasih. Kayaknya enak dingin di sini, minum yang hangat. Ya udah masuk aja. Di sini ya. Nih, beri ucapan terima kasih. Duh, udah enak. Baru tau gak dengan yang kopi enak di sini? Kan tadi pas ada pesan. Jangan ketus-ketus dong. Tadi bukan aku yang pesan Papi Aldi. Nalin, oh Gavin. Kenapa? Kenapa gak dosa kan? Sorry mas, akhirnya udah mau pesan-pesan. Permisi. Hai. Waalaikumsalam. Ini kita mau tanya nggak beres. Makasih. Kenal orang ya? Kevin. Kevin nggak kenal apa? Hanum Jitna Amalia. Kalian nomor satunya tuh? Kalau mau pesen namanya di situ ya. Pokoknya yang ini, ya itu. Bisa nggak? Gak usah pegang-pegang. Dan jangan juga saya lagi. Ya sini dulu nomor HP-nya.
Okay, sini HP-nya. Ini. Janji gak jangan ribu lagi. Iya. Ini di nomornya. Makasih. Kesan. Nah, abis ini Americano. Bisa, ketemu ya. Sorry kak. Iya. Ada pulpen? Nitip ini kak buat Hanum.
enggak, temen aja enggak datang. Maksud lo? Iya, ini loh. Jadi kemarin-kemarin tuh gue ketemu cowok aneh banget. Tapi anehnya lagi, gue tuh senang kalau dia ada di sini. Gue juga senang kalau dia cacat random gue. Dia jadi sering kesini juga. Aduh, dia dibingung deh sama perasaan gue sendiri. Wait, wait. Cowok yang nganterin lo waktu itu? Iya. Ada yang aneh gak sih sama gue? Jangan-jangan lo sedang jatuh cinta ya? Ah, tau ah, lupain. Dia datang. Mau jalan apa? Ini? Hai, bisa ngobrol sebentar? Oh, oh iya iya, boleh kak. Aku beneran bisa minta waktumu. Bikin americano. Oke, tunggu bentar ya. Bukan, temenin aku bikin tugas. Tapi kan aku harus jaga kafe. Siapa bilang? Kan ada aku bisa kok. Tenang aja. Gimana? Oke, aku ambil tas dulu ya. Oke. Udah. Ya. Thank you.
Terus? Oh, enggak bercanda tuh. Aku bilang enggak. Ini dengerin ya. Salat itu wajib bagi seorang muslim tahu. Masih kamu? Ya memang salat itu wajib bagi seorang muslim. Tapi aku non muslim anu. Nanti aku antar. Kevin, sudah lama gak bertemu nih. Habis dari macet juga ya. Alhamdulillah. Belum, ini lagi minum teman aja. Belum. Kapan kita membaik lagi? Kayaknya Pak Dokter tubuh terus nih. Ya udah, saya duluan ya. Saya doain biar kita bisa ke masjid bareng. Ya ya, nanti. Ya. Saya bisa masuk Islam, saya bisa lakukan itu, cuma butuh waktu aja. Enggak, bukan karena saya Kevin. Saya lebih baik gak menikah seumur hidup daripada harus menikah dengan lelaki yang masuk Islam cuma karena saya. Saya gak bisa. Saya membutuhkan imam yang dapat membawa saya ke surga, yang saya yakini, Kevin. Permisi. Assalamualaikum. Masuk kamar dulu. Ya udah, Anan pamit dulu. Salam kepada Umi dan Hanum ya. Kok
buru-buru tuh nak. Tapi ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Aku mau ngomong sama kamu. Lihat mukanya Abi dulu. Kenapa kamu gak ada sopan santunnya? Kenapa kamu ngomong masuk ke kamar aja kamu? Di depan lagi itu ada tekanan, Mbak. Gak ada sopan santunnya sama sekali, kamu. Maaf, Abi. Kamu di kamar. Gak ada masalah, gak ada problem. Kalau ada masalah, bilang sama Abi. Beneran? Gak ada masalah, kan? Belum mau tanya, kalau ada orang menikah beda agama, tapi orang itu mau masuk Islam, gimana menurut Abi? Nggak mau nanya gitu. Buat teman lain. Kalau jatuh cinta sama beda agama, kan? Enggak, Pak, Abi. Enggak. Jadi gini, Pak. Pernikahan itu bukan hanya antara dua hubungan orang saja, tapi memainkan hubungan baik antar keluarga yang harus dipertahankan. Kenapa Pak ada hubungan baik antar keluarga yang dipertahankan? Ya iya, gini lah, coba kamu pikir deh. Ada orang tua yang tidak merasa dikhianati ketika anaknya itu pindah keyakinan. Bukan karena perbedaan agamanya itu, tapi yang Abi saya tidak setuju itu karena mengkhianati orang tuanya itu. Abi saya tidak setuju sekali. Maaf. Lama. Jangan bilang kalau Hanum itu lagi suka sama anak lelaki yang berbeda agama. Kenapa nak? Gila, kenapa? Maaf, untuk apa? Hanum lagi suka ya? Sama anak lelaki yang berbeda agama. Iya. Maafin Hanum lagi. Umi, tolongin Abi, Umi. Abi, kamu kenapa, Abi? Abi bangun. Abi cepet, telepon dokter Hanan. Halo. Dokter, tolong ke rumah ya. Sekarang. Gimana dokter? Shh, tenang dulu. Abi baik-baik saja. Saya kira Abi sakitnya kambuh karena kebanyakan pikiran dan kurang minum obat. Alhamdulillah, Abi baik. Makasih dokter. Iya, sama-sama. Mau saya anterin keluar untuk mencari udara segar gitu. Mari. Bu pesan tehnya 2. Permisi kak, saya mau pulang kampung. Kasih sedikit uang, kalau banyak ya alhamdulillah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Beranam, kok banyak banget. Kalau dia bohong, ya gimana? Kalau dia beneran, gimana? Ya, makasih.
bohong atau tidak itu urusan dia sama Tuhan. Urusan saya biar memberikan manfaat atas rezeki yang Allah berikan kepada saya. Mari diminum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Dan Bunda mau nanya. Mau nanya apa, Bun? Bunda mau nanya, sejauh ini satu-satunya anak Bunda tidak berkeinginan untuk menikah gitu? Hah? Menikah? Iya, menikah. Kamu juga sering bolak-balik keluar kota. Bunda juga sendirian. Bunda juga ingin kamu cepat menikah. Tapi, Bun, Bunda tahu kamu pasti menolak. Gak gitu, Bun. Sebenarnya, Anan sudah menemukan satu perempuan. Bunda mau lihat? Hanum, jadi kamu suka sama Hanum? Tuh, Bunda kok tahu tentang Hanum? Hanum itu kan sering Bunda ceritakan ke kamu. Menurut Bunda, Hanum itu bagaimana? Menurut Bunda, Hanum itu anaknya baik, soleha. Bunda juga sering bertemu dengan Hanum. Lalu bagaimana, Bun? Kalau emang benar-benar Hanum itu sungguh-sungguh dengan Hanum, insya Allah Bunda akan mengantarkan benar untuk bertemu silaturahmi dengan Hanum. Mohon doanya ya, Bun. Waalaikumsalam. Masuk. Masuk. Duduk sini dulu.
Alhamdulillah sehat nak. Gimana kabar sama ibundanya? Alhamdulillah keluarga kami sehat. Gimana sekarang nak? Sekarang saya dinas di Rumah Sakit Umum Kendeng. Oh, anak sudah sini ya? Iya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Sini duduk, Nak. Dokter Hanan. Begini, Nak. Jadi, kedatangannya Nak Hanan ini sama ibundanya itu ada tujuan tertentu, Nak. Iya enggak, Nak? Iya. Bismillah. Tujuan saya dan Bunda kesini untuk menyampaikan niat baik. Saya ingin melamar kamu. Tapi kok Omin belum bilang ke Hanum tentang ini? Maaf, Hanum boleh minta waktu sebentar buat ngomong sama Abi dan Omin? Iya, Nak. Silakan. Hanum sayang, Abi dan Umi sudah mempertimbangkan hal ini dan kami pikir ini jalan yang terbaik buat kamu, Nak. Tapi Umi, Hanum juga berhak tahu tentang perjodohan ini. Iya, Nak. Abi sama Umi juga tahu kalau sampean nanti bakal kaget, Nak. Tapi, Nak, percayalah. Abi sama Umi itu ingin kamu yang terbaik. Baiklah, kalau memang ini memang jalan terbaik dari Abi dan Umi, Hanum akan menerima perjodohan ini dengan ikhlas, insya Allah. Ayo, gak apa-apa ya. Maaf ya, nungguin lama lagi. Ya. Tadi kan saya, Nak Hanum, sama istri saya yang cantik ini kan tadi sudah berbincang-bincang. Nah, dan alhamdulillah, Nak Hanum katanya mah. Iya, Nak ya. Alhamdulillah. Salam Islam tuh sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah? Ya, alhamdulillah saya sekarang sudah masuk Islam dan saya akan menghampirimu dan abimu untuk menikahi. Ya, tunggu dulu Basim. Begini, saya juga mencintai kamu. Setiap saya sholat, saya selalu mendoakan kamu agar mendapatkan hidayah. Allah menurut saya melalui Abi yang telah menjadikan saya supaya saya lebih mencintai Allah daripada mencintai kamu. Dan sebentar lagi kami akan menikah. Loh, Kevin, ha? Kamu beneran masuk Islam? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Saya sekarang sudah masuk Islam. Kalian saling kenal? Oh iya, kita teman SMA. Wah, pas banget nih. Kurang 3 hari lagi, kita melakukan pernikahan. Datang ya. Nikah. Oh iya, betul. Makasih, sempat nyusul ya. المرهب حسن تزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يا هنان بالمرهب حسن نعم لبيك أنكحتك وزوجتك مخطوبتك هنون بنتي مهتر شفعت بمحر مصحف القرآن وآلات الصلاة حالا قبلت نكاحها
jalan di makhluk-makhluk halam basah. Saya terikat dengan hatinya. Saya yakin Engkau Maha Baik. Tidak mungkin Engkau membiarkan saya jatuh cinta sedalam ini tanpa memberikan rasa yang sama pada dirinya. Saya mencintainya begitu juga dengan dia. Tapi sekarang, mengapa Engkau mengizinkan dia untuk mengucapkan selamat tinggal kepada saya, ya Allah? Saya menjanjikan cinta kepadamu. Saya menjanjikan cinta kepada agamamu. Tidak lagi tentang Hanum. Mungkin Engkau ada dengan dia dalam kehidupan saya hanya sebagai perantara saya dengan siapapun dia akan berjodoh nantinya. Saya tidak akan berhenti mendoakan kebaikan dan kebahagiaan untuknya. Thank you.